Selamat siang, Ayah Bunda, pemirsa, dimanapun Anda berada, kembali lagi di match terakhir Young Warrior menghadapi Raga Negeri dari lanjutan U12 Top Year Premier League 2. Kita lihat Raga Negeri berada di pemuncak klasemen sementara dengan 3 poin, akan menghadapi Young Warrior dengan 1 poin. Ini dia kedua tim Raga Negeri dan Young Warrior. Raga Negeri memakai jersey berwarna merah, sementara Young Warrior memakai jersey berwarna hitam. Ya, kita lihat bagaimana Raga Negeri sudah mencetak 2 gol, sementara Young Warrior belum mencetak gol dan sama-sama belum kebobolan kedua tim ini. Kita lihat Young Warrior dengan pelatih Warsidi Ardi. Usung formasi 3-4-1 oleh Alvino. Ujung tombak disupport oleh Claudio Refki Sabil. Sementara dari Raga Negeri ada Satrio Anugrah sebagai pelatih kepala. Akan menerapkan formasi 5-2-1. Awaludin di depan didukung oleh Faiz dan rekannya. Kita lihat apakah yang Warrior bisa memberikan kemenangan perdana, atau justru Raga Negeri bisa menambah kemenangannya dan pundi-pundi golnya. Baik, pertandingan sangat menarik di siang hari ini, pemirsa. Cuaca sangat cerah, namun semangat ditunjukkan oleh adik-adik kita di lapangan, juga para supporter dari tribun begitu semangat. Dan sebentar lagi kick-off babak pertama akan segera dimulai. Kedua tim sudah memasuki lapangan. Ya, kita lihat dan kita dengar sendiri bagaimana teriakan daripada orang tua, saudara, rekan-rekan, teman-teman yang hadir di Asiop Training Ground Sentul. Begitu semangat memeriahkan pertandingan pada siang hari ini. Raga Negeri dengan jersey warna merah dengan menghadapi Young Warrior dengan jersey hitam-hitam. Kick-off babak pertama sudah mulai. Young Warrior inisiatif mengambil serangan. Baik, Young Warrior tadi serangan bisa dipetakan oleh Raga Negeri, kali ini masih bisa dipetakan. Raga Negeri mencoba mengun serangan, masih bisa direbut kembali oleh pemain nomor 9, Alvino David Felicio. Bola keluar, lempar ke dalam bagi Raga Negeri. Bilal tadi, baik sekali, kali ini serangan cepat dilakukan oleh Young Warrior. Dihalau oleh Raga Negeri. Kali nomor 20, Awaludin. Nomor 6, kita lihat dari Young Warrior. Nomor 18, Faras Atala. Faras Atala. Atala. Oh, tidak ada menyambut. Perebutan bola terjadi di lini tengah. Masih Young Warrior. Dihalau tadi pemain oleh Raga Negeri. Baik, Raga Negeri mencoba serangan, dipatahkan kembali oleh Young Warrior nomor 66, Abdul Rahman. Abdul Rahman. Bola keluar setelah membentur pemain dari Raga Negeri, lempar ke dalam kali ini. Young Warrior, Abdul Rahman. Sabil Nur. Sabil Nur, masih Sabil Nur. Baik, kali kesempatan diberikan oleh Young Warrior. Nomor 9 tadi kita lihat. Alvino David Felicio. Tendangannya berhadapan kiper mampu diblok oleh Anthony Dominic. Masih kali lemparan ke dalam kali ini. Young Warrior langsung ke dalam kotak penalti. Sundulannya apik. Masih bisa dikuasai oleh Young Warrior. Nomor 25 kali ini, Franka Alif. Direbut saja oleh Raga Negeri. Iya, Milan. Buah sepatan api tadi dihasilkan oleh Young Warrior. Nomor 9 kembali. Nomor 22 dari Raga Negeri. Tendangan spekulasi tadi bisa dihal oleh kiper Anthony Dominic. Berutang bola terjadi di lini tengah dan sebuah pelanggaran. Pemain nomor 20, Awaludin Apriansa tadi.
melanggar pemain nomor 5, Abdullah Hussein. Tendangan bebas untuk Young Warrior. Sabil Nur bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Langsung jauh ke depan, dalam kotak penalti. Cukup baik tadi umpan dilakukan oleh Sabil Nur, namun dia bisa disambut oleh rekannya. Masih aman gawang dari Raga Negeri. 0-0 Young Warrior, Raga Negeri hingga menit ketiga ini, Ayah Bunda. Ini dia kiper dari Raga Negeri, Anthony Dominic. Langsung jauh ke depan, pada Milan yang dituju. Pemain nomor 7 Milan. Bola keluar. Lempar ke arah dalam bagi Raga Negeri. Awaludin yang dituju. Bisa direbut tadi. Masih Young Warrior mencoba melewati pemain dari Raga Negeri. Baik sekali. Lepas dari kawalan. Sama-sama kuat pada siang hari ini kedua tim. Ya, sebuah pelanggaran. Kita lihat bagaimana Awaludin Apriansa tadi terjatuh setelah dilanggar oleh pemain dari Young Warrior. Tidak jauh dari kotak penalti apa yang terjadi. Bersama-sama kita lihat. Ya. Kita lihat bagaimana tackle dari Young Warrior nomor 5, Abdullah Hussein, terhadap Awaludin Apriansa. Masihkan tendangan bebas bagi Raga Negeri. Ya, kartu kuning kali ini diberikan kepada Abdullah Hussein. Pemain nomor 5 yang tadi melanggar Awaludin Apriansa. Kesempatan dimiliki kali ini oleh Raga Negeri di menit ke-4. Baik, ini dia nomor 25, ancang-ancang M. Bilal. Dan Awaludin sudah kembali ke lapangan. Bilal bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Sangat menarik. Kedua tim sama-sama kuat. Kita lihat apakah Raga Negeri roll mulai. Bilal kali tendangan bebas sudah dilakukan. Hampir. Tendangan dari M. Bilal tadi. Masih melenceng tipis dari tiang gawang. Tendangan bebas Young Warrior. Arya Dwi Pratama, kiper dari Young Warrior, sudah dilakukan langsung ke depan. Luar. Bagaimana dari nomor 13, Claudia Alexandra. Claudia Alexandra ya, pemain perempuan dari Young Warrior tadi. Coba menguasai bola namun dihalau oleh Raga Negeri. Baik, masihkan lempar ke dalam bagi Young Warrior. Sudah dilakukan dalam kotak penalti. Kita lihat. Serangan kali ini dilakukan oleh Raga Negeri. Membentur pemain Raga Negeri, nomor 23. Saka, masih lempar ke dalam. Sabil Nur, jauh ke dalam kotak penalti. Kembali Raga Negeri menguasai bola, membangun serangan dari belakang. Dia sama apik 1-2 kali ini. Raga Negeri, umpan yang baik. Terlalu deras, tidak menemui rekannya dan masih bisa dikuasai oleh area Dwi Putra Pratama. Jauh, memberikan umpan kepada rekannya. Masih bisa dikuasai oleh Raga Negeri. Milan kali ini terjatuh, bukan sebuah pelanggaran. Sebuah pelanggaran. Jelas terlihat. Bagaimana Franka tadi dilanggar oleh Awaludin. Masukkan tendangan bebas untuk Young Warrior. Langsung jauh ke depan. Audio. Masih bisa dikuasai oleh Young Warrior tadi. Nomor 5, Abdullah Hussein. Abdullah. Dari sisi kanan pertahanan Raga Negeri, Sabil Nur, Claudio Nituju masih bisa dihalau. Sabil Nur, umpan yang baik. Masih bisa dimakan oleh Anthony Dominic.
Naga Negeri coba bangun dari sisi kanan. Salah pengertian tadi Milan. Kali ini nomor 97 Alvino David Felicio masih bisa dikuasai oleh kembali Naga Negeri menguasai bola. Milan. Salah antisipasi, bola keluar. Lemparan ke dalam bagi Naga Negeri. Hingga menit ke-7 ini masih sama kuat pemirsa ya Bunda. 0-0. Jual beli serangan terjadi. Masih sama-sama kuat. Bagaimana kedua tim membongkar pertahanan baik Young Warrior maupun Naga Negeri. Ya, tendangan spekulasi Milan tadi masih bisa diamankan oleh Arya Dwi Pratama. Langsung saja kepada Claudio. Jauh ke depan Claudio. Alvino Devi Felicio. Nomor 18 Farah Satala. Baik sekali nomor 25 Franka tadi. Claudio. Sabil Nur. Ya, sebuah tadi kan kita lihat. Tendangan bebas untuk Naga Negeri. Bagaimana nomor 6 Fajar Maulana Siri tadi. Ditarik oleh salah satu pemain dari Young Warrior. Nomor 18 Farah Satala. Tendangan bebas sudah dilakukan. Sabil Nur, Claudio. Atala. Bola terlalu deras. Lempar ke dalam Young Warrior. Claudio. Pada Alvino David Felicio. Maksudnya masih bisa dikuasai oleh Atala. Young Warrior kali ini gagal melewati hadang pemain dari Naga Negeri. Atala kali ini masih bisa menguasai bola. Dihalau saja Awaludin. Dapat pengawalan ketat Awaludin. Milan. Bukan sebuah pelanggaran. Atala, Sabil Nur. Claudio di 7. Umpan yang baik. Masih bisa diamankan oleh Anthony Dominic. Bagus sekali penampilan dari Anthony Dominic. Naga Negeri kali ini. Coba bangun serangan Awaludin yang di 7. Masih bisa dihalau tadi. Dari balisan pertahanan dari Young Warrior. Claudio, 1-2 dengan rekannya. Atala. Baik, sekali nomor 29 kita lihat membangun serangan Rayendra Verizi. Rayendra. Masih bisa diolah Awaludin yang di 7. Dapat pengawalan ketat. Sabil Nur. Meliuk-liuk di tengah. Kerjasama 1-2 Awaludin yang di 7. Awaludin. Baik kali. Terlalu lemah tadi umpan dilakukan Awaludin kepada rekannya Milan. Masih bisa direbut. Kali ini Milan. Naga Negeri. Franka. Dihalau saja. Ya, sebuah pelanggaran tadi. Tunjukkan oleh Alvino David Felicio. Ada dorongan terhadap pemain dari Naga Negeri. Menarik sekali pertandingan pada siang hari ini. Sama-sama merasa kuat. Bagaimana kedua tim membongkar pertahanan dari Naga Negeri maupun Young Warrior. Masih 0-0 hingga menit ke-10 ini. Jual beli serangan terjadi. Di siang hari ini di Asiop Training Ground Sentul Bogor Jawa Barat. Dan pertandingan kali ini bisa Anda saksikan melalui Mentari TV atau di video.com. Tenang gawang. Young Warrior Arya Dwi Pratama sudah dilakukan. Masih bisa dikuasai oleh Naga Negeri. Langsung jauh ke depan Awaludin yang dituju. Ada Milan di sana. Awaludin. Baik sekali umpan dilakukan oleh Naga Negeri. Masih bisa dimainkan oleh Arya Dwi Pratama. Cepat sekali. Ini Young Warrior. Dari sisi kanan. Mencoba membangun serangan di halo tadi. Lemparan ke dalam nomor 66. Abdul Rahman. Jauh Claudio di 7. Ada Alvino. Abdul Rahman. Ya, pelanggaran. Tampak kesakitan pemain dari Naga Negeri. Masih mampu bangkit. Semangat yang luar biasa ditunjukkan oleh pemain-pemain baik dari Naga Negeri maupun Young Warrior pada siang hari ini. Tendangan bebas Naga Negeri. Kali mencoba membangun serangan dari belakang Naga Negeri. Dari sisi kanan. Franka tadi membuang bola. Kali nomor 30 bersiap-siap. Fahri Azhar.
Baik, kali ini kesempatan milik Raga Negeri. Lemparan ke dalam. Milan. Bola keluar, dibiarkan saja oleh Franka tadi. Baik, pengamatan dilakukan oleh Franka. Masihkan tendangan gawang. Young Warrior. Langsung jauh ke depan. Kesempatan bagi Raga Negeri kali ini. Bukan sebuah pelanggaran. Young Warrior. Claudio ini 7. Coba kita lihat bagaimana Raga Negeri mencoba membangun serangan. Bola keluar. Ya, pertandingan dihentikan sementara karena ada salah satu pemain dari Raga Negeri tampak kesatuan dalam kotak penalti. Ya, mendapat. Kita lihat bersama-sama. Oh, seperti terinjak ya. Tidak melihat tadi. Tampak kesakitan, masih mendapat ground medis, mampu bangkit. Ya, pemain nomor 29, Risman Umasugi tadi, tampak kesakitan. Karena terinjak oleh pemain dari Young Warrior. Young Warrior sudah melakukan lemparan ke dalam. Dihalau saja oleh pemain dari Raga Negeri, masih lemparan ke dalam untuk Young Warrior. Di menit ke-14, di menit-menit akhir babak pertama, Claudio. Sabil Nur mampu direbut oleh Raga Negeri. Sebuah pelanggaran. Ya, kesempatan dimiliki seperti yang dimiliki oleh Young Warrior di menit-menit akhir babak pertama. Sabil Nur bersiap-siap. Semua pemain dari Young Warrior berada di dalam kotak penalti. Satu pemain di belakang tersisa. Abdullah Husain menemani Sabil Nur. Ancang-ancang Sabil Nur. Sabil langsung dalam kotak penalti. Kita lihat sempat yang lapik. Sundulan dari Rafa Putra Hebrian. Belum menemui sasaran. Hampir saja bola berhasil direbut. Yang Warrior kali ini punya kesempatan. Ada. Masih bisa diamankan oleh barisan pertahanan dari Raga Negeri. Dan pertandingan babak pertama antara Young Warrior menghadapi Raga Negeri. Alright, babak kedua antara Raga Negeri menghadapi Young Warrior segera dimulai dari lanjutan U12 Top Tier Premier League. Tidak ada gol tercipta tadi di babak pertama. Tentu saja tantangan yang besar bagi Young Warrior setelah sebelumnya berhasil meraih hasil imbang. Ingin meraih kemenangan perdana pada siang hari ini. Sementara Raga Negeri begitu semangat yang luar biasa pada siang hari ini. Ditunjukkan dengan penampilan apik kipernya Anthony Dominic yang mampu mengawal barisan pertahanan atau gawang dari Raga Negeri. Sangat ditunggu racikan dari kedua pelatih. Satrio Anugrah, pelatih dari Raga Negeri maupun dari Warsidi Ardi, pelatih dari Young Warrior. Ya, ibu dah, kick off babak kedua telah mulai. Raga Negeri inisiatif menyerang, membangun serangan dari belakang kali ini. Langsung ke depan yang dituju. Dari sisi kanan, sebuah pelanggaran tadi, kita lihat bagaimana Saka Sasi Juniawan. Melanggar pemain dari Young Warrior. Tendangan bebas kali ini. Bersiap-siap area Dwi Pratama. Kiper dari Young Warrior. Jauh ke depan. Dalam kotak penalti. Kita lihat apa yang terjadi. Oh, Claudio. Bola disambar keluar. Masih dikuasai oleh Young Warrior. Lemparan ke dalam kali ini. Sabil Nur. Jauh dalam kotak penalti. Claudio di 7. Baik sekali. Hampir. Umpan sundulan Claudio tadi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh rekannya. Masih jauh di atas mister gawang. Menghasilkan tendangan gawang. Anthony Dominic jauh ke depan.
Yes, Milan. Bola keluar. Kesempatan kali ini dikuasai oleh Rangga Negeri. Lemparan ke dalam. Fajar, Maulana Sidik langsung ke depan. Milan yang dituju. Kali Saka. Masih bisa dikuasai oleh Rangga Negeri. Salah pengertian. Masih bisa diselamatkan. Milan kali ini coba bangun serangan. Rangga Negeri. Masih terlalu jauh. Tidak ada rekan menyambut. Young Warrior mencoba bangun serangan. Bola keluar. Lempar ke dalam. Franka. Young Warrior. Franka. Perebutan bola masih terjadi. Dihalau saja. Wow, ya, pelanggaran jelas terlihat. Bagaimana Raendra Afrizi dilanggar tadi oleh pemain Rangga Negeri. Sabil Nur cancam melakukan tendangan bebas. Kali ini sepertinya skema langsung ke depan gawang melihat postur yang dimiliki oleh yang Wadir cukup tinggi. Ada Claudio, ada Franka. Coba memanfaatkan postur tubuh. Sepertinya Young Warrior di babak kedua ini. Langsung jauh ke depan. Sabil Nur dalam kotak penalti. Masih bisa ditepis oleh Anthony Dominic. Luar biasa penampilan kali ini. Nomor 29 coba melewati hadapan pemain Claudio. Perebutan terjadi dalam kotak penalti. Masih akan sepak pojok. Ya, beberapa pemain dari Young Warrior tampak protes seperti ada handsball, tapi wasit tetap menunjuk tendangan penjuru. Kesempatan kali Young Warrior langsung dalam kotak penalti. Lepas tadi. Tanggapan dari Anthony Dominic masih bisa dimakan oleh rekannya. Yang masih kelemparan ke dalam kali ini. Young Warrior berkali-kali bertubi-tubi di awal babak kedua ini. Mencoba menjebol pertahanan dari Rangga Negeri. Sabil Nur rajin dari kanan ke kiri membantu serangan. Baik pertahanan juga. Kembali masih dikuasai oleh Sabil Nur di area pertahanan. Dari Rangga Negeri. Nomor 66 Abdul Rahman tadi. Jadi orang terakhir menyambut umpan dari Sabil Nur. Namun terlalu deras. Masihkan tendangan gawang. Bagi Rangga Negeri. Baik, ini dia. Nampilan gemilang dari Anthony Dominic. Itu dari Rangga Negeri. Skema bangun serangan dari belakang. Ada Juan. Juan. Oh, berhasil direbut oleh pemain Rangga Negeri. Claudio berebut bola. Ya, sebuah pelanggaran. Tampak terjadi dorongan. Claudio terhadap pemain dari Rangga Negeri. Masih akan tendangan bebas Rangga Negeri. Kepada para pemain terbaik kategori langsung jauh Rangga Negeri ke depan. Ada Claudio. Rebut bola kali ini. Bola keluar. Masihkan lemparan ke dalam bagi Rangga Negeri. Sebuah pelanggaran sepertinya. Saka tadi dilanggar oleh pemain dari Young Warrior. Nomor 66. Tetap protes pada Abdul Rahman. Tendangan bebas kali ini milik Rangga Negeri. Bilal bersiap-siap. Di back wall panitia. Sekali lagi kepada pemain terbaik kategori. Bilal bersiap-siap. Langsung jauh ke depan Bilal. Masih bisa dihalau oleh Claudio. Nomor punggung 5 dari. Masih dikuasai oleh Rangga Negeri. Kali ini lemparan ke dalam. Merapat di back wall panitia. Terima kasih. Gahan, Adis. Perebutan bola terjadi. Baik, kesempatan demikian Young Warrior. Baik sekali. Alvino berhasil dihalau oleh barisan pertahanan dari Rangga Negeri. Luar biasa sapuan dari Fajar Maulana Sidik tadi. Masihkan. Lemparan ke dalam. Young Warrior. Kita lihat. Tampak pelanggaran jelas tadi.
Ya, membentur wajah dari pemain Raga Negeri tadi, Franka. Lompatan yang cukup tinggi dilakukan oleh Franka tadi, membentur pemain dari Raga Negeri. Kita lihat dari tangan ulang. Ya, bagaimana Franka melompat terlalu tinggi dan membentur pemain dari Raga Negeri. Nomor 30, Fahri Azhar. Ya, diganti Fahri Azhar sepertinya. Oleh pemain nomor 22, Kafabihi Izza Yusuf. Sudah dilakukan, langsung saja. Baik kali ini, Raga Negeri. Sapuan langsung dilakukan oleh Dwi Pratama. Lemparan ke dalam, Raga Negeri. Fajar Maulana Sidik. Fajar Maulana Sidik. Belarkannya, tidak menjadi sasaran kali ini. Claudio yang dituju. Masih bisa dikelola oleh Sabil Nur. Sabil Nur berkutat sendiri. Berhasil melewati hadangan pemain. Ya, bukan sebuah pelanggaran. Milan masih bisa dikuasai oleh pemain Young Warrior. Kita lihat perebutan bola terjadi. Nomor 22 sangat seru terjadi dan bola keluar. Lemparan ke dalam Young Warrior. Sabilo bersiap-siap langsung dalam kotak penalti. Hasil direbut oleh pemain Young Warrior dan bola keluar. Ada Rahman tadi mencoba menguasai bola tapi bola keluar. Lempar ke dalam Raga Negeri. Nomor 25 Raga Negeri. Bilal dapat pressing yang cukup ketat kali ini Raga Negeri dari pemain Young Warrior. Kembali bola keluar. Bilal langsung jauh ke depan. Ya, Claudio tadi memberikan dorongan. Bilal ancang-ancang melakukan tendangan bebas. Langsung jauh ke depan. Pemain dari Raga Negeri masih bisa diamankan oleh Arya Dwi Pratama. Masih ada 7 menit tersisa. Langsung jauh ke depan. Arya. Sabil Nur. Sabil Nur. Claudio di 7. Claudia. Sabil Nur. Baik sekali Sabil Nur. Bersama 1-2 kali ini. Kita lihat. Alpino. Bola keluar serangan balik lakukan oleh kali ini Milan. Serangan balik lakukan oleh Raga Negeri. Milan masih bisa dikuasai oleh Raga Negeri dan bola keluar. Ya, sebenarnya Warrior memiliki pemain yang memiliki skill individu yang cukup baik. Namun barisan pertahanan yang cukup ketat dimiliki oleh Raga Negeri membuat mereka kesulitan. Lemparan ke dalam Raga Negeri. Milan. Masih terjadi perputaran bola. Lemparan ke dalam Raga Negeri. Cancang jauh ke depan Fajar Maulana Sidik. Kita lihat masih bisa diamankan oleh Arya Dwi Pratama. Langsung jauh ke depan. Serangan balik kali ini dilakukan oleh Young Warrior. Sabil Nur terjatuh. Nomor 66 mencoba menguasai bola, Abdul Rahman Abid. Alvino. Rapat sekali barisan pertahanan dari Raga Negeri. Serangan balik kali ini Raga Negeri. Masih bisa dipatahkan oleh Sabil Nur. Rajin membantu pertahanan maupun serangan. Umpan kepada Claudia Abid. Baik tadi, masih bisa dihalau. Ya, nomor pemain 95 dari Raga Negeri. Tampak kesakitan.
masih bisa melanjutkan pertandingan. Pemain nomor 25, Bilal. Ya. Lemparkan dalam diulang, karena official dari Raga Negeri masih berada di lapangan. Sabil Nur ancang-ancang. Langsung jauh ke dalam kotak penalti. Sabil Nur, umpan yang cukup baik. Dihalau saja oleh Raga Negeri. Masih akan sepak pojok. Kali bersiap-siap, Abdurrahman Ab. Melakukan sepak pojok. Kita lihat kesempatan yang baik dimiliki oleh Young Warrior. Belum bisa dikuasai dengan baik oleh pemain dari Young Warrior. Dikuasai langsung disapu saja oleh Bilal. Luar biasa pertampilan pertahanan dari Raga Negeri di babak kedua ini. Cukup solid, cukup kuat. Merepotkan barisan penyerang dari Young Warrior. Yang seperti tampak frustasi membongkar pertahanan dari Raga Negeri pada siang hari ini. Ya, kita lihat nomor 22. Baik kali ini, serangan dilakukan oleh Raga Negeri. Berhasil dilakukan oleh Wajar, Sabil Nur. Pedalkannya Atala. Langsung depan Atala, tidak ada rekan yang menyambut. Abdurrahman, Raga Negeri, coba melawan serangan. Luar biasa, semangat itu dikenal oleh Young Warrior. Press yang begitu ketat dilakukan di babak kedua ini. Amat sekali lemparan ke dalam. Sabil Nur kembali. Jauh langsung ke depan, Sabil Nur. Lihat-lihat peluang yang dimiliki oleh Young Warrior di dalam kotak penalti. Masih ada Sabil Nur. Langsung ke depan gawang. Masih bisa diamankan oleh kiper. Dari Raga Negeri ini dia, Anthony Dominic. Tidak hanya Anthony Dominic, tapi juga barisan pertahanan oleh Raga Negeri begitu solid. Begitu apik ya. Memblokade penyerangan yang dilakukan oleh Young Warrior di babak kedua ini. Lepas tadi, baik. Nomor 18, Faras Atala. Langsung ke depan gawang. Faras Atala terlalu jauh. Dega Ramadan tadi langsung jauh ke depan gawang. Masih bisa dihalau oleh Sabil Nur di sana. Ada Atala mencoba membantu serangan tapi dibiarkan. Kembali lemparan ke dalam Sabil Nur. Langsung jauh ke depan lemparan dilakukan oleh Sabil Nur. Kembali Young Warrior mencoba bangun serangan. Sapu saja. Bola keluar. Lemparan ke dalam bagi Young Warrior di area kanan pertahanan dari Raga Negeri. Begitu semangat para orang tua memberikan support kepada anak-anak maupun saudara mereka pada siang hari ini. Karena belum ada tercipta. Hingga menit ke-29. Menit-menit terakhir kita lihat kesempatan yang dimiliki oleh... Anthony Dominic lagi-lagi melakukan penyelamatan gemilang. Jatuh bangun. Kiper nomor 37 milik Raga Negeri ini luar biasa pada siang hari ini. Dan pertandingan telah berakhir antara Young Warrior menghadapi Raga Negeri 0-0. Baik, jangan lupa saksikan terus Top Youth Premier League kedua.